Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7B. Hai. Apa kabar kalian semuanya? Silakan open kamera yang mendengarkan suara Miss Yani ya. Halo. Miss Yani harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat anak-anak. Bagaimana? Semangat ya. Semangat pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA. Seperti yang sudah Miss Yuni sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mengerjakan pekerjaan sekolah ya, yang ada di LMS Unes Daud. Sebelum kita mulai, Miss Yuni serahkan kepada ketua kelas. Silahkan, L. Greetings. Good morning. Good morning. Good morning, baik anak-anakku. Silahkan login ke LMS Nus Daud ya, anak-anak. Oke, misi ini akan pandu juga dari sini. Tunggu sebentar, um, beri waktu misi ini sebentar ya untuk screen Iya, oke, diulang dari awal ya, sebentar ya. Um, baik, kalau kalian sudah login akan melihat tampilan seperti berikut ini ya. Kalian pilih kelas oh, 7B Ilmu Pengetahuan Alam. Diklik, oke ini oh, masuk login sebagai siswa ya. Nah. Ya, akan muncul tampilan seperti berikut. Oke, anak-anak. Kemudian oh, klik Bab 3 Pencemaran Lingkungan. Nah, di sini ada file untuk materi. Uh, tapi kalian jangan klik yang itu ya. Jadi uh, yang diklik adalah pekerjaan sekolah. Bukan perbaikan nilai juga. Tidak. Jadi yang diklik adalah pekerjaan sekolah. Bab ketiga, pencemaran lingkungan. Ini diklik, muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kalian klik mencoba kuis sekarang. Silakan mulai mengerjakannya. Diberi kesempatan untuk uh, percobaan satu kali ya anak-anak ya. Perhatikan waktunya. Ya, jangan sampai oh, kalian kehabisan waktu ya. Ingat kalau sudah selesai mengerjakan ingat di submit. Ya, supaya bisa terlihat langsung oh, nilainya ya, berapa yang salah ya. Kemudian muncul nilainya ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Beri -anak? reaction thumbs up kalau sudah paham. Oke, beri reaction thumbs up yang sudah mulai login. Oke, ya. silahkan mengerjakannya sekarang, ya. Miss Yeni, beri waktu, ya. Nanti, kalau uh, Miss Yeni beri waktu satu jam, tetapi kalau seandainya dalam uh, dalam waktu tersebut masih ada sisa waktu, kalian mengerjakannya bisa hanya 30 menit saja. Berarti, 30 puluh menit berikutnya kita akan uh, membahas bersama-sama soal tersebut, ya. Baik, anak-anak, selamat mengerjakan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan pekerjaan sekolah? Yang bisa dengarkan suara misi ini silakan beri reaksi dan sudah selesai ya. Baik, kita lihat bersama-sama. Ya, yang sudah selesai sudah tahu nilai yang muncul ya, tolong diperhatikan. Oke, okay, L sudah, nilainya sudah muncul ya. Shalomita, Natania, dan Mbak Krisa sedang mengerjakan. Bian Biancarona sudah selesai, nilainya sudah muncul. Fiona sedang mengerjakan. Bianca Angelica sudah selesai. Gifford sedang mengerjakan. Andrea Karolin sudah selesai. Putus Satwika sudah selesai. Josefina sudah selesai. Kathleen sedang mengerjakan. Stephanie sudah selesai, ya. Saya sudah selesai, Mark sudah selesai, Sean Jeremy sudah selesai mengerjakan, Yovani dan Fadli sedang mengerjakan, Noah Tanoni sudah selesai, Tiffany sedang mengerjakan. Oke, okay, anak-anakku yang masih sedang mengerjakan, ya tetap semangat. Ingat, setelah selesai mengerjakan, disubmit ya, anak-anak, ya supaya... Oh, yang kalian kerjakan terkirim diterima oleh sistem dan kalian bisa melihat nilainya. Baik anak-anak oh, perhatian, kita cek kembali ya mengenai oh, anak-anakku kelas 7B yang sudah mengumpulkannya ya. Kita lihat bersama-sama. Ya. Uh, bagi yang sudah L sudah mengumpulkan ya kemudian Shalomita semangat Shalomita sedang mengerjakan Natamia sudah selesai kemudian Krisa sedang mengerjakan uh, Bianca Rona ya sudah selesai Fiona, Bianca, Angelica, Gifford, kemudian Andrea, Caroline Putus Satwika, Josefina, Kathleen, Stephanie, saya, Mar, Sean, Jeremy, Yovani, Fadli, Noa, Tano, dan Tiffany, ya, sudah selesai mengerjakan. Sudah tahu nilainya, baik anak-anak. Eh, kalian perhatikan, untuk nilai yang sudah kalian terima, ya, dalam mengerjakan kuis ini, dalam mengerjakan pekerjaan sekolah ini, ya, kalian sudah tahu eh, nilai ketuntasan minimal adalah 75%. Ya. Jadi kalian sudah mengetahui ya yang nilainya di bawah 75 berarti belum tuntas. Oke. Okay? Nah sebetulnya hari ini misi ini berencana untuk um, mengadakan pembahasan untuk soal-soal yang kita kerjakan hari ini. Tetapi karena waktunya tidak cukup, Miss Yeni, oh, pembahasannya Miss Yeni upload langsung di LMS Unas Daud ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa lihat pembahasannya di LMS Unas Daud. Nah kemudian untuk yang nilainya masih di bawah KKM, masih di bawah 75, tolong perhatikan ya. Miss Yeni memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai. Ya, jadi um, untuk pembahasannya, sini upload di LMS Sunas Daud bisa dilihat dulu, dipelajari dulu pembahasannya ya. Kemudian uh, untuk perbaikan nilainya kalian bisa melakukannya ya melalui LMS Sunas Daud ini ya. Kalau diperhatikan sebentar, misi ini uh, subscribe terlebih dahulu supaya Ya, supaya kalian bisa melihatnya uh, kelas 7 b Ya. Jadi untuk kalau kalian sebentar misalnya sini ganti dulu sebagai siswa. Nah, kalau kalian login di LMS Sunas Daud, nah di sini ada file perbaikan nilai bab 3 pencemaran lingkungan sudah misi ini sediakan untuk perbaikan nilai. Ya, jadi untuk anak-anakku yang hari ini e, nilainya masih di bawah KKM, masih di bawah 75, e, kalian diberi kesempatan untuk perbaikan nilai ya e, hari ini. Jadi e, pada pukul e, mulai dari pukul 13 Wita atau pukul 1 siang ya sampai nanti uh, pukul 9 malam. Ya, jadi kalian boleh persiapan dulu ya untuk uh, mempelajari kembali untuk pembahasannya sudah em uh, ini upload di LMS ya, kalian bisa lihat dulu, pelajari dulu kemudian mulai perbaikan hari ini ya, tapi di siang hari ya. Uh, misi ini sediakan waktu dari pukul 1 siang nanti sampai pukul 8 malam. Kalian bisa menentukan waktunya sendiri ya untuk mengerjakannya ya. Uh, ingat uh, waktu pengerjaan dari saat kalian mulai mengerjakan itu ada waktu satu jam menyelesaikannya. Oke okay, anak-anak bisa dipahami, tolong beri reaction thumbs up kalau sudah mengerti. Iya. Yeah. Jadi tolong perhatikan bagi nilainya mas yang masih di bawah 75 ya. Masih diberikan kesempatan untuk perbaikan nilai hari ini ya. Tapi nanti siang kalian pelajari dulu untuk pembahasannya. Di sini upload di LMS Baik anak-anak terima kasih untuk hari ini. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9. Berarti harus kita akhiri ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikanmu. Terima kasih karena kami sudah menyelesaikan untuk uh, pekerjaan sekolah IPA pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Engkau memberkati anak-anak kelas 7B, Engkau memberikan hikmat dan kepintaran bagi mereka. Engkau memberkati mereka dalam segala persiapan yang mereka dalam belajar ya Tuhan dan juga untuk anak-anak yang akan melakukan perbaikan penilaian untuk IPA. Nanti siangnya Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kepintaran, supaya mereka siap dan bisa menyelesaikan dengan baik. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ingat selalu uh, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hello, good morning, everyone. Seven of seven B, seven B. Just as some good morning greeting, would you please turn on your camera? Well, good to see you, Nathania and L. Hi, -L L, -L, -L, L. L, Yeah. And what about cat? Hi, cat. Hello, cat. Uh, mm, you part. Um, are you? Yes, uh, you still sleepy, cat? Shalom Mita, shalom Mita, Hayley. And that is Kirana Mita. Fiona, where are you Fiona? Fiona. You funny Bianca Violetta, I heard you were you were sick. Are you okay now Bianca Violetta? Tiffany and Gifford, Mark and Mark, like I said the Naruto Mark, the picture of Naruto. Noah Tanoy, yes saya Bianca Angelica, Satika Leika, Sean and Stephanie. yeah misalnya so I can't turn on my camera. Yeah. Oh WiFi saya lagi lemot, jadi kok oh, misalnya no, ngelag gitu, jadi takut. <laughs> okay, no problem. So uh, I will not uh, uh, ask you to turn on uh, the uh, camera continuously. This is just a greeting. Okay, I I have uh, seen Natalia Faithly Stefani cat just yes already. And so if uh, you have a problem with the camera or you prefer, you can turn it off later. If I call you, please turn it on. And before we say goodbye, later we will. Uh, you you need to turn on your camera. Or just give us your reaction. Okay, a uh, great seven B. Good to be with you again. Yeah, yeah. You can turn off the camera if you like. So let's play good and bad news games. Good and ooh, what is good and bad news game? <clears throat> Everybody likes uh, hearing a, a, a piece of good news, right? Good news. But the good news is the good news is that next week. We are going to have a long holiday, hooray! Yes, have a good holiday, Galungan day. Yeah, Woo. yes, and then you just feel like, oh, this is a very good, yeah, good time. Yeah, refreshing and free whoa, uh, you really have complete me time or me time, just like a sangria in the, uh, in the uh, was it in anime? Uh, the promised land. There is a place, or there was a place called what do you call that? Called uh, Grace Field House. Wow, well, it was supposed to be a sangria. It was supposed to be a nice cozy place just a place you have good time when you have a holiday. <laughs> okay. now, and then the bad news. Well, i don't like bad news, but uh, this is the words of reminder. words of reminder. say, cat, what, what happened to you, cat? okay, you are in the waiting room. come on. in uh, kathleen. all right. so, uh, oh, mr., i'm tired of uh, being reminded. Uh, my father reminds me, always reminds me of doing my homework. You know? My mom always tells me not to get addicted to my hobby or internet. You know? And also the teachers, what happened? Teachers always remind me of my homework, my assignment. Okay. Uh, anyway, I have already uh, given you two tasks. Task one and task two. Task one is the uh, descript descriptive text, and task two is the interview. The interview. Well, I thank you to uh, five students minus one of seven B and three students you have uh, who have already submitted the interview task wow out of 20 how many students are you are there 21 uh, minus alana 20 students there are only oh i'm sorry five students who, who are they oh bianca angelica and then Natania angelica the same angelica Whoa. And then Smitta. And then Stephanie Victoria Tiranda, And also one that says Al. L. what happened with uh, the assignment that you sent me? I could not open it. What's it? it can't be down late. download did uh, couldn't be downloaded would you please send me maybe you can send me uh, to send to my vr ah, it's okay if uh, you find difficulty i'll check the setting al mm -hmm. and then uh, you must also tell your friends al what about the other 15 students who haven't that so i'm not trying to uh, make you busy in your holiday time but uh, i think it is advisable for you to to do that, so that is about description, idola, and then the interview. You know what we'll grade seven A and seven C? I'm not trying to compare, but they make a very wonderful uh, interview. Just like animasi, Whoa. You can use Capture Live or uh, what is it? What, what, what did Leora use? Oh, that is iBeSpain and uh, and uh, what is it? the CapCut or some other application? Whoa, that's wonderful! So you can use that. Uh, if you prefer to use audio or just short video, but remember uh, the core, the bite. The bytes are very limited, so if you uh, try to send it to uh, to our TDLMS Moodle, so it is limited to thirty-two, if I'm not mistaken, right? Nathaniel? thirty-two megabytes only, yeah don't take too, too many bites or it's uh, it's it, it makes lola <laughs> lola all right that's it so that is uh, playing good and bad news the good news is you are having a wonderful holiday galungan holiday next week and they are not really bad. The words of reminder yeah, is that you have to finish your work. Task one, task two. I'll change the setting. You can still send it. Now, do um, you still remember, Al? What was the last text that we did we study? Jenis teks apa yang kita pelajari? Hi, Mark. Good to see you, Mark. Whoa, you have nice uh, hairstyle. Ooh, yeah. and yes l Halo, l are uh, you with us l uh, kita ya, belajar. ya kita belajar teks apa ya uh, uh, last two weeks uh, two weeks or oh, three weeks two weeks ya yeah. teks apa di halaman uh, di unit 11 dan unit 10 eh 10 11 yang mendeskripsikan uh, benda atau binatang atau orang oh. What do we got? Text yeah, that's very good. I'll double thumb up descriptive facts. Now, let's uh, use this as a quick review, Mark. Yeah, I'd like to uh, share this screen for you. Click. Okay. Mm Whoa, can we do this? Uh, wheel of description. Share. Look, what's the matter with this? Wait a minute. Yeah. Oh, Salah, share. Here you are. Share screen. It should be wheel of description. Wheel. Oh yeah, here you are. Now you can see this one. All right. Now let's do this as a quick review. Click. Now, everyone, let's do this. Wheel of Scripture. Whoa. Okay. So what we are gonna do, we drag a field. Drag wheel. Now L. So let's L try to do this now. What change into negative? He wakes up early. Oh. So kalau kalimat negatifnya apa L? He wakes up early. Nah, ya, dia tidak bangun awal. Jadi, he hi, uh, he, mm -mm. uh, tidak. Yeah. Uh, hmm. Kalau he kata bantunya kan does not ya disingkat jadi doesn't bagaimana? He doesn't. he doesn't wake up early. Iya, tapi tanpa s karena sudah ada doesn't, right? He doesn't wake up early. This is called present simple tense, ya. Coba dilihat lagi bukunya, present simple tense untuk menunjukkan habit, habitual action. And general truth, right? Okay, now we put that over here. You are make it small here. Yeah. So eliminate this one chain. Ooh, let's spin it. Now I'd like to invite Faith Lee. faithfully. Lee. Faithly mention the parts of a descriptive text. Ayo buka halamannya, bukunya halaman 132. Page 132, there are two uh, parts of descriptive text. Ayo apa? Mention the parts of a descriptive text. Ayo Faithly, sudah ketemu? Halaman 132. to the of your bright book for bright students of 7b yeah let's count down 10 9 8 7 yes with me yeah abayduwa duwa bagian daripada uh, uh, descriptive text abah hmm. Uh, yeah, identification and description. Your voice is not very clear, but that's okay. Now, ada identifikasi, ada deskripsi. Identification and description on page one hundred and thirty-three. Uh, now, next. Pertanyaan selanjutnya. Drag the wheel, spin it. What about Fiona? Fiona, are you with us? Fiona i love you uh, yes. very easy what time do you usually get up v at 8 o'clock or you will uh, be ready? 7 7 so in complete sentence you say i Until usually wake up at 7 a.m yeah that's very good usually get up at 7 a.m 7 okay no problem <laughs> <Eliminate>. <laughs> so <laughs> Okay, now let's uh, uh, drag it. Ooh. Now, Mark, what about you, Mark? What do you call someone who talks a lot? Ah, who talks a lot on page, what page you it? In your book, Mark, Unit 11, page 149. Yeah what do you call someone who talks a lot mm. come on mark hello mark what do you call someone who talks a lot uh, chatty chatty very good Mark. are you chatty kim is chatty <laughs> yeah all right eliminate them now we still have four questions spinning now let's see no will see uh, Kathleen. hi Kat. When do we use descriptive tags? So descriptive. You can open a uh, page 143, chapter 11, unit 11. When do we use descriptive text? Kapan ya kita pakai descriptive text? Ada di halaman 143, unit 11. The blue box. You can read that. What what uh, what can you find there, cat? Hi, cat. Hello, cat. Are you? No, maybe you. Uh, no, you are. You are in the. Uh, yeah, yeah. Yes, is your internet quite stable connection? Yeah. When do we use descriptive text? Page one hundred and forty-three. Unit eleven. There is a, uh, an explanation. Yeah, so can you read it? Can you read it? So, when? We use descriptive text to. Mm -hmm. yeah. Where is it, Klota, <laughs> Klota? Yeah. When do we use it? We use descriptive text. Come on, cat, read it. Have you found it? We use descriptive tags to tell. Uh, excuse me, what page? 100, uh, 143. 143. 143. Oh, uh, unit 11. Unit 11. The last unit, I think. Yeah? We use descriptive tags. Come on. Otherwise, I'll count down. Count down, Cat. Ten, nine, come on come on Kathleen. We use descriptive facts to uh, to tell somebody we use descriptive facts mm -hmm. about what a second person. Our thing looks like, yeah, that is among others. So you want to describe things, you want to describe a person. So we use descriptive facts. Okay, thank you, cat. We still have three questions. Question. So let's say uh, uh funny, your funny, hello, you funny funny, are there hello funny bisa? Oh, internet problem. Hello? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nine, 10. Go to Yesaya. What is the front part of the leg below the knee? What is the front part of the leg below the knee? When you play football and then um, your friend kick. This part, oh, it hurts. Uh, what do you call this one? Who knows? Come on, activate your uh, mic, please. Hello. Yes, L, L. What is it? L, L, two. Shin. Yeah. Shin. Okay, so you can open uh, page 144. Shin. Uh, Shin. If you add E, shine. Okay, eliminate. We still have. Ooh, okay. All right. What is it? Give two example of adverbs of frequency. The funny lim. Yeah. Beri dua adverbs of frequency. You can open on page halaman page 156. 156. 156. Two examples of adverbs of frequency what is that? Two examples hello the funny the funny yes. yeah dua contoh adverbs of frequency the yeah, halaman satulima. you can find it on page 100 and 56 okay 56 about contohnya? <laughs> Mm. Usually wash our on sunday mm. um. kata keterangan frekuensi itu seperti always begitu loh Yalah. apalagi apalagi tip? apalagi hmm. sure. usually satu lagi satu lagi mm. Mm. Never. never wow that's good thank you tip. now There is only one. Okay one. What is the question? Number one, the last one. What about you, Mita? When do we use simple present tense? Oh, this is a bit difficult questions, Mita. Kapan kita pakai simple present. And how you say that? Untuk menunjukkan kebiasaan. Misalnya, uh, how you say that in English? Uh, when do we use simple present tense? Halo Mita, Mita are you with us. Hal yes. yes. Kapan kita pakai present simple? We use present simple if we want to talk about our apa? Yes, yes, yes. Yeah, something you do every day. It is apa kebiasaan apa? Hi, hey. yes, yes Mita. Okay, anybody here? Siapa yang tahu kebiasaan? What is kebiasaan in English? I just said it. Apa, Kebiasaan? Apa bahasa Inggrisnya? What is the English word for kebiasaan? What you habit, yes. If you do it every day, every time, we call it a habit. So that is... Simple present then is useful, or useful okay. Thank you. that's it. Oh wow, that's wonderful Just the wheel of what do you call it a wheel of uh, description. okay? Now let's see my lesson plan next. So that is a step. So we have already did a, uh, done a review on descriptive facts. And then let's see. This is what we have already learned during during the year this year. Okay. Yeah. Oh, oh, wait, wait. Wait. click? Yeah. So uh, we'll participate game. Okay. Now let's click share the screen. Okay. Here you are. I'd like to share the screen. I want to show you what we have learned so far. Yeah, that's it. So this is an overview of a national curriculum based English for grade seven right? In semester satu yeah, we have uh, we, we studied uh, the language features as uh, functional expression. So you know how to greet and to say goodbye, to give thanks, to apologize if you make some mistakes, or oh, you want to introduce yourself. Oh, that is what we you need to do in the interview task, right? Well, and then you deal with cardinal and ordinal numbers. You know? Cardinal. That is number one, two, three, ordinal the, the first, the second, the third. Yeah. And then with the I'll put it over here. Okay. No, put it over here. Mm, excuse me. Yes. Oh. Put it here. And then uh for the linguistic element you. We used to nouns, benda, kata-kata benda, yeah. yeah. Table, chair, or car, bicycle, and then article, article, indefinite article, indefinite articles. A uh, and an, that is indefinite article. The book, yeah, the. And then uh, we also study singular and plural. A book, two books, yeah. Countable and uncountable nouns, bisa the tongue, that is water, sugar, you say uncountable. And then B with uh, its derivation. Yeah. If in present simple, you say M is uh, I am, you are, we are, they are, he is, she is, right? I am students, we are students. And then adjectives. That is word, yeah? the, the, a word that uh, modifies a noun. A good student, Yeah, you are a good student. Yeah? Good student, good explains or qualifies students, yeah? And then that is called adjective and present simple. We just talk about this. And then ling for second semester, yeah? Linguistic elements, will do, we deal with mixed tenses, mixed tenses. Present simple and then present future. I want to tell about the activities in the future. Yeah, uh, the robot will take over our chores in the future. But now, I think, yeah? and then they have already uh, taken over the uh, the unpleasant work. Present continues yeah, when you are doing something. Yeah, uh, I'm reading a book. Now, sekarang berarti pakai ing, and then present perfect. This is what we're going to talk about. Bentuk sudah in in bahasa Indonesia, yeah, Present, so you can see the difference. It's difference, or the difference between present perfect and past simple, and then of course, so short as a descriptive tag. So that's what we learned so far, class. All right so let's go to the next activity of my lesson plan introduction overview review and then oh yeah, what about next stances okay so if uh, you hear, you find the word eat for example eat makan. Mm -hmm. and nathania what is the past form of eat yeah, keduanya, eat. Apa, oh, eight. Yes, that's right. Eight. Eat. Eat. Oh, eat. Well, British would say eat. Yeah. Eat. American eat. An Australian also said uh, say that. eat. Eat. And then past participle. Past participle means ketika, The third form of the verb. Eat. Eat. Eaten, yeah. we use eaten to, uh, if you want to use present perfect, and you want to focus on sudahnya, yeah. uh, result, uh, hasil dari suatu kegiatan, kita pakai present perfect. Uh, have you eaten, faithfully, have you eaten your breakfast? Yes, I have, buktinya saya kenyang. Yeah. And I, I had my breakfast. At probably at six o'clock this morning, yeah. Itu sekarang kita coba dengan uh, quiz ini ya. Quiz last do this one a lot of quiz quiz before holiday before long holiday. Yeah, all right. So the task. What is the task? What is the past participle of the verb? Maksudnya bentuk ketiganya apa? Nah, coba kita lihat sekarang yang yang nomor 10 dulu klik ya. ini taruh di sini nah. sit on a bike oh mengendarai sepeda hmm, apa oh apa L kata naik sepeda apa mulai dari R kita lihat R R apa? Yeah, what is it, Natania? You said something, yes? reading. <laughs> yes, that is right. Just actually, it is right. Yang pertama kan right, right, R I D E A I D E. And then if you want to tell about yesterday's activity, I rode a bike yesterday. Jadi rode. Tetapi uh, telah ya. Telah yang ketiga, R -r 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 ketiga bentuk ketiganya apa? Ya, you can look at the back part of the of the dictionary. Di, di, di kamus itu ada halaman belakangnya. Ada list of verbs. Ya, di sana ada di sana ya. Right road apa yang ketiga? Siapa tahu? Siapa tahu? You can chat it. Wait, wait. can 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 I make the chat appear? No, chat here, chat. Oh yes, we can. Put it over here. Siapa yang bisa? Yovani. Yes, Tatania Angelica. That's very good. Right, read there. Oke, okay. Kok? Hmm. Right, oke. Okay. Enter, jadi. Oh, ya. Yeah. Sekarang kita cari yang terjauh dulu, bisa Ini, klik. To go away, berangkat. To go away, What time do you usually leave for school? Leave for leave, leave, berangkat. Tapi leave. Tapi, what is the past and past participle form of leave? Apa? Leave, siapa tahu? Who knows? Uh, Fiona. Uh, what is the past participle form of leave? Bentuk ketiganya leave apa? Siapa yang tahu? Bisa chat, type. Yes. Fiona. Oh yes, that is Andrea Caroline. Thank you, Andrea. That is laugh, laugh. Mari nah, kita return. laugh. Then we go to this one, number six. What is number six? Uh, stop feeling angry. Okay, for example, you've already made a mistake, and then you say, I'm sorry, mom, that is my mistake. And your mom, mama uh, what is it? Yeah, what is mama afghan in English? Remember, this is. The past participle form. Click. Yeah. Wow, Natania. Very good, Nathania. That is forgiven. Yeah, forgiven. You are forgiven. Your sin are forgiven. For example. Forgiven. Yeah. And then let's go to this one. Next. That is stop a moving object. For example, uh, somebody uh, throwing a ball to you. Okay, I got it. Nah, that is menangkap. What is the past participle of menangkap? Let's say yes, saya. Where are you? Yes, yes, yes. Atau nah, siapa yang bisa? You can type in the chat box. Catch. Catch, menangkap, and then the second form is what, and the past participle is Apa? What is it, L? Yeah, L. What is it, L? caught oh, Mister. Yeah, yesaya juga right. Okay, funny, that is the first. Sean. okay, Sean. that's right. Thank you. Caught, catch, caught, caught. Yeah. Jadi ini yang disebut. irregular verb. Kata kerja yang tidak teratur, berubah semuanya ya. Kalau uh, study, 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 misalnya ya, apa tinggal nambah ed atau d ya. Sekarang yang mudah nomor satu. Wow, make pictures, uh, membuat lukisan, ya menggambar. Uh, what is it? Menggambar in English. Uh, apa? Anybody know? Hey, drone Tiffany bagus sekali Tiffany draw true drone Nancy true draw A W N drone jadi yang kedua true T -r, R E W D A I W but the past participle yang kita pakai nanti untuk present perfect adalah drone ya ketikanya drone. Let's go down. number one menurun Oh, start. Mulai nih, mulai. What is the synonym of start? Apa Mitah? What is for I hope your your data is okay. Uh, ayo mita apa uh, start? Start. Oh, memulai, memulai, mulai dari B. Uh. What is The past participle of memulai in English, uh, yeah. What is it? You know that? Yeah, begin. Yes, that's almost correct, Andrea, Caroline. That is the past form, begin, begin. Yang ketiga adalah, Ya, yeah, yeah, L apa L? Begin, Mister. Yeah, began. Thank you, Andrea juga began. Oh, sorry. Begin. Begin. Uh, sorry, go A G U N and then enter. Now let's just use this. Create. Membuat. Membuat. Membuat kue. What is membuat? Yeah, L. What is it, L? Made, Mister. Made, Thank you, also Tiffany. Make. Made, made, dua tiga sama ya. Jadi kita ketik di sini M-Made, made, made, okay. Made in Bali, dibuat di Bali. Sekarang lanjut, study, wow, study. Apa? It starts with L, of course. Study L, tetapi what is the past participle verb? Form of this. Ava? La char. Mm, zebadal? Uh, mat, kirana, cat, Yosefina, liura, Ki fort, ayo? Learn! Thank you, Natania. That is. Learn, R-L-N, T. Okay. You can also find learn it, yeah, N-E-T. Yeah. But we use uh, learnt Ya learn 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 sama dua tiganya ya. Lalu use your teeth to cut. Wow ya cut dengan canine to tear ya. Kalau oh, untuk kalau murid gaging gigi, this is uh, uh, menggunakan gigi untuk memotong. Berarti kan menggigit. Oh yeah, that's right, Tiffany. Wow, you have already answered that one. But bit, bitten, yeah. Yang kedua adalah bit, yang ketiga adalah bitten. Wow, good, very good, yeah. The last, that is the last is produce flame wow menghasilkan apa api membuat api berarti apa Wow, membakar ya burn <laughs> Kathleen What's wrong oh, Sorry you clear oh no problem cat no problem so burn yang ketiga dan kedua sama burn burn and burn okay let's enter wow Right, so let's see. Here you are. Oh, great, you found the right solutions. Everybody stop share All right, Yeah. so that is a, a kind of quiz to remind you to jog your memory on the present, past, and past participle forms of the verb. Right, so let's uh, now it's getting serious. Let's go to this one the fifth, what time do we still have? Right now, nine fifth, four, forty. Whoa. Then 50, 50. Oh, we still have. You want to play game after this? right. right. Let's see. A let's finish this one. Share screen and present. Perfect. I've already included in our the Moodle system, right? ada di today. And put it over here. So, okay. Um, this is, uh, I think that's quite clear. Is it quite clear, Al? Clear, right? Clear. Ya, yeah, jelas ya. Lalu yang kedua, kita coba yang penting. Bedanya di sini adalah ini, ya. Nah. Maybe last time we talk about this, but I just uh, want to do a review. Yeah? Present fake other tenses bentuk kata, kata tenses, but present fake. We used to talk about completed actions in the past. Ready? Completed action. So actually, uh, the same the past and past simple you got the past. Apa bedanya? Yeah, the characteristic. So present fake. Expresses the completion of an action by now. Jadi, mementingkan hasilnya, selesainya. Yeah. Emphasize the effect of an action. Menekankan hasilnya. Yeah. So, uh, formnya adalah have, has. Tergantung I have, you have, we have, they have, we have, but he has, she has, it has. Plus past participle yang ketiga tadi yang kita sudah ada kuis sudah latihan tadi ya. So time reference we usually use the time references already. Have you eaten your breakfast, Natania? Have you? Ya, sudahkah? Oh, I have just eaten. Baru saja makan. For example about know, I have known Al for. Two years sudah kenal selama 2 tahun. From a point of time in the past sampai sekarang ya saya tahu for ya selama since artinya sejak ya we have known each other since you were grade in grade six sejak kelas 6. In the present perfect. Now, what is the difference? So past simple to talk about finished or event or situations in the past. Time expression referring to the past are often used. Ini bedanya apa keterangan waktunya biasanya lebih jelas, ya. Yeah. And then what about the verb? We use verb too. Regular as I told, as I have told you, yeah. Watch and then watch tambah ide aja. This is regular verb teratur. Arrive arrived. Tetapi kalau irregular it uh, it changes. Eat ate, Go when. And then the time reference is yesterday, last week, last year, two years ago. Semua menunjuk ke uh, a past. Nah, sekarang contohnya. Contoh, simple past. I finished my work an hour ago. Sudah. Sudah mengerjakan tugas. Sudah. I finished my work an hour ago. Satu jam yang lalu. But if you want to emphasize on the result, I have finished my work. Saya sudah menyelesaikan. Kapan? Mungkin an hour ago, satu jam lalu. Mungkin yesterday, but the point is I have finished. Sudah. I want to submit the work now. Okay. And then I was in Jakarta last week, and now he is he is back. He back. Tetapi kalau I have been in Jakarta many times, maybe he is a. A businessman, he travels a lot. He has been in Jakarta many times. Sudah ke Jakarta berapa kali, misalnya ya. Tetapi saat ini dia uh, 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 mungkin ada di sini. Ya. Jane was in Manila two weeks ago. Two weeks ago, mungkin dia sudah kembali. But now Jane has been in Manila for two weeks, ya. Yeah. Okay. i I had a red bicycle when I was in the, in the elementary school. Yes, you had, yeah, when you were in the elementary school. But you said, I have had many wonderful bicycles. Oh, I have already had five bikes, for example. Sudah punya, I have had up to now. He read the book. Two months ago. Whoa, he read it two months ago. But he has already read the book, Kapan? Yeah, two months ago. Okay. And then that's it. Uh, so, present perfect then we state things so we have, that have been done. Contohnya tadi, yeah, I've already be seen the film twice. Sudah nonton dua kali. He has just laughed. Have you eaten? I haven't known. Yeah, Sudah. Kata yang digunakan, time reference for sin, for the length of time, selama sin sejak. Contohnya seperti ini. Nah sekarang kita coba. Oke, okay, coba. Oh, coba. Coba. Uh, 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 chat, chat box. Alright, oh, chat box. Hiwa. Nah contoh. Oh, mari kita, yes saya. Halo, yes, right. Apa bentuk keduanya right? Nah, right apa right? Who knows? Right? Yes, okay, Ileka, Ijen. Siapa yang tahu? Road, yes tulis di sini road. Eh, road. Yeah. And then what is the past participle of road? Apa? ketiga. Return, return. Yes, Tiffany. Yes, saya. Betul sekali. Thank you. Return. Sekarang lanjut. Win, menang. Nah, ayo. Menang. Yo. Meaning arti kan sudah tahu ya. Win, won. Thank you. Josefina Leora. Yes, saya. Wow, that's very good. Won. Kalau pas participle-nya apa ketiganya? Win, won sama. What is it? Sama, yeah. Of course, one. Yeah, win one, one. Yeah, sama. Nah, ini ini beda. Where? What is the past form of where? Wo, wo? thank you, Sean. Wow, you good. Yeah. Wo. and what about the past participle? Yang ketiga. Yang ketiganya apa? Where, wo? ketiga saya sudah memakai baju itu dua kali misalnya. Siapa tahu, who knows, war sama war, tapi apa? Yes, what is it, the L, um, L, tahu L? World War One, yes, one tambah N. World War One memakai. Sekarang wake, Wake, keduanya apa? woke, yes. Ketiganya apa? ketiganya wake, yes. Stephanie, you may go to the toilet. Oh. Wake, woke, check jacket, Woken, yes, yeah, the woken. awaken, lain lagi ya. Sekarang understand. Understand, understood. Whoa, whoa. Many answered, understood. That is right. Eh, understood. Under, yeah. Understood. Yang ketiga sama juga. Understood. Okay, understood. Take. Take two. Yes, yeah. Very good. The Lalu kalau sudah. Sudah bentuk ketiganya apa? Taken, Natania. Very good, Natania. And then sweep, menyapu. Sweep, menyapunya apa? Sweep, yes, sweep. Come on, to sweep. What is the past form of sweep? Ya, yeah, anybody sweep menyapu that is swap. No, no sweep. Sweep artinya lain. Swap Andrea Caroline betul. Swap ketiganya sama. Swap. Yes, yeah, swap. Ya. Yeah. Lalu spend. How much money did you spend on clothes? Ya, yeah. berarti keduanya apa? Spend. Ayo, Yes, span. That's very good, Natania. Ketiganya kebetulan sama. Span, span. What about speak? Spoke, you spoke. Thank you, Tiffany. Ketiganya apa? Tinggal tambah apa di sana? Speak, spoke. Spoken, Leora, Yusufina. Good. Now, now, what about show? Shout menunjukkan. Bentuk keduanya apa? You can say shout, shout. Ya. Tambah ed, shout. Terus, what is the past participle? Siapa tahu? Siapa tahu? Ya, shown, Jeremy, that's right. yeah, in some books you can find shown. Sama, tetapi shown. All right. Thank you. That's very good. Now, let's, let's see what is the next. The next is it. Oh, latihan sudah. Oh, what is it? Oh, latihan ini. Okay, later. So, let's uh, stop share dulu, Yeah. Sekarang, let me see my lesson plan. Oh, yeah. How much time do we still have? Whoa, 10 minutes, okay. Who wants to play Kahoot? Okay, let's play it. Do you like that one? Pekal liburan, yeah? All right, let's uh, do this. Hey, great. Thank you for your participation. Do you like that, Mark? Okay, so happy holiday. Right, what time is it now? Wow, 10, 9. So it's time to say goodbye. Have a nice long holiday. Yes, holiday. So give me your reactions just to say goodbye. And one, two, three, every one of you, I'd like to say goodbye. Goodbye, everyone. Have a nice holiday. And the important thing is stay healthy and happy of course. All right God bless you. See you next two week. I'm off now. Bye bye. Bye bye. Yeah, I'm off. Bapak di dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak karena sampai pada siang hari ini Engkau masih menjaga dan menyertai kami. Engkau masih berkati setiap jaringan dan perangkat yang kami gunakan. Saat ini Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami, pelajaran matematika kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan, akal marifat, bahkan pengetahuan yang sangat baik, pemahaman yang sangat baik, Bapak, agar kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat ya, Bapak, anak-anak yang memahami dengan cepat ya, Bapak. Kami serahkan doa ini Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Okay. Uh, kemarin garis dan sudut sudah presentasi. Apakah ada kekurangannya ya? Kekurangan, miss. Ya, kekurangannya bisa diselesaikan hari ini, nak. Bisa, miss. Bisa. Oke. Okay. Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang garis dan sudut. Garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Jenis-jenis garis. Garis lurus sama dengan adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung sinar garis sama dengan adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Ruas garis adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Sifat-sifat garis. Melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. Suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas kedua arahnya. Dudukan dua garis. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama. Sebagai akibatnya, dua garis sejajar tidak mempunyai titik persekutuan. Garis-garis yang sejajar dinotasikan dengan simbol tersebut. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis mempunyai tepat satu titik persatuan. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis melalui titik-titik yang sama. Dua garis yang berimpit dapat dikatakan sebagai dua garis yang sama. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak berpotongan. Sudut merupakan suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik tangkap yang sama dalam kurung berimpit. Si, sudut diberi nama dengan tiga huruf atau cukup satu huruf kapital. Sudut dinotasikan dengan lambang sudut. Gambar di samping dinamakan sudut AOB ditulis sudut AOB, sudut BOA, atau sudut O. Sinar garis OA dan OB disebut kaki sudut. Titik O disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut disebut daerah sudut. Anak panah di antara sinar garis AO dan OB menunjukkan besar sudut. Ukuran sudut. Besar satu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Alat untuk mengukur besar sudut dan menggambar satu sudut dalam satuan derajat adalah busur, busur, busur derajat. Jenis-jenis sudut. Sudut lancip, besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku, besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sudut tumpul, besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat sudut lurus besar lurusnya 80 derajat, sudut refleks besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sifat-sifat garis sejajar. A. Melalui satu titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar garis tersebut. B. Jika satu garis memotong salah satu dua garis sejajar, garis tersebut juga akan memotong garis kedua. C. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis yang lain, ketiga garis tersebut akan saling sejajar. D jar jarak dua garis sejajar merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis a, sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Sudut-sudut sehadap -sudut besarnya sama. Garis k dan l dipotong oleh garis m di titik a dan b. Garis m disebut garis potong atau garis transversal. Pasangan-pasangan sudut sehadap yang terbentuk pada gambar di samping yaitu sudut A1 dengan sudut B1, sudut A2 dengan sudut B2, sudut A3 dengan B, sudut B3, dan juga lainnya. Demikian sudut A1 sama dengan sudut B1, sudut A2 sama dengan sudut B2, dan juga seterusnya. B. Sudut-sudut dalam berseberangan. L. Sudut sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Pasangan-pasangan sudut dalam berseberangan yang terbentuk pada gambar tersebut yaitu sudut A3 dengan sudut B1 dan sudut A4. Dengan sudut B2, dengan demikian sudut A3 sama dengan sudut B1 dan sudut A4 sama dengan sudut B2. Sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di luar garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Pasangan-pasangan sudut dalam berseberangan yang terbentuk pada gambar tersebut yaitu sudut A1 dengan sudut D3 dan sudut A2 dengan sudut B4. Dengan demikian, sudut A1 sama dengan sudut B3 dan sudut A2 sama dengan sudut B4. Sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Jumlah besar sudut pasangan sudut dalam sepihak 180 derajat. Pasangan-pasangan sudut dalam sepihak yang terbentuk pada gambar tersebut yaitu sudut A3 dengan sudut B2 dan sudut A4 dengan sudut B1. Dengan demikian sudut A3 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat dan sudut A4 tambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Sudut-sudut luar sepihak. Sudut-sudut luar, luar sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di luar garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Jumlah besar sudut pasangan sudut luar sepihak 180 derajat. Pasangan-pasangan sudut luar sepihak yang terbentuk pada gambar tersebut yaitu sudut A1 dengan sudut B4 dan sudut A2 dengan sudut B3. Dengan demikian, sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat dan sudut A2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sekian presentasi kami, terima kasih dan kami minta maaf atas kesalahan kami sebelumnya. Tuhan memberkati. Bapak dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan pembelajaran secara mandiri Bapak. Mari Tuhan Bapak berkati setiap kami, berikan kami kecerdasan dan kepintaran Bapak agar kami dapat mengerti setiap materi yang kami akan baca dan kami akan jawab Bapak. Berarti pelajaran selanjutnya juga Bapak, agar semuanya berjalan dengan baik Bapak, baik dari perangkat yang kami gunakan maupun jaringan internet yang kami pakai. Kami serahkan doa ini Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom selamat siang anak-anak kelas 7B. Sekali lagi saya ucapkan halo Shalom selamat siang anak-anak kelas 7B. Mister berharap kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk dapat masuk dalam proses pembelajaran yang terakhir ya di mata pelajaran kewarganegaraan. Ya, oke okay, baik. Udah ada Stefani, Natania, ada Josefina, ada Andrea, ada Catlan yang sudah dengan segera menyalakan kameranya. Oke, ada Mita. Oke, bisa berapa anak-anak yang lainnya yang bisa mendengar suara Mister dengan baik bisa dengan segera untuk dapat menyalakan kamera kalian ya. Oke, baik. Terima kasih ada Made Karisa, ada Sean, ada Elijah, ada Fiona, Ya ada beberapa anak lagi yang masih belum bisa menyalakan kameranya. Oke, silakan ya. Dan jika oh, ada mas, oke okay, baik baik. Oke. Okay. Mister. Ya. nggak bisa open cam, takut oh, Oke okay, baik baik. Oke okay, terima kasih buat uh, putu Satwika ya tadi ya. Oke okay, terima kasih atas informasinya ya. Ini ada Bianca juga yang menginformasikan bahwa oh ada kendala. Oke okay, baik terima kasih anak-anak yang sudah menginformasikan. Oke, okay, baik. Terima kasih Noah. Ya. Sudah menginformasikan. Oke. Okay. Kita langsung saja anak-anak untuk mempersingkat waktu kita supaya tidak terlalu lama berbincang. Kita langsung saja untuk berdoa untuk dapat masuk dalam proses pembelajaran kita. Mari anak-anakku, anak-anak kelas 7B, kalian bisa lipat tangan tunduk kepala tutup mata kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kalau pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan berkaitan dengan nilai-nilai kerjasama. Mampukan setiap kami Tuhan untuk memaknai setiap proses pembelajaran ini dengan baik. Kiranya Tuhan setiap nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai positif yang kami pelajari, mampukan setiap kami untuk dapat mengerti, bahkan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau urapi setiap anak, anak di tempat ini, Tuhan, khususnya anak-anak kelas 7B, kiranya hikmat turun atas mereka, kecerdasan, kepintaran, bahkan terpenting adalah karakter moral dan kepribadian mereka. Biarlah karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Pancasila nyata atas hidup mereka masing-masing, Tuhan. Kau pakai setiap kami, untuk menjadi alatmu Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tanganmu dimanapun kami berada. Kami sambut aktivitas kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak kelas 7B. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi ya. Beberapa minggu yang lalu, khususnya kurang lebih dua minggu yang lalu ya, sebelum kita menghadapi PTS bersama, nah, Mister sudah sampaikan sedikit ya berkaitan dengan hakikat kerjasama ya, saat ini kita masuk di bab kedua tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, ya, hakikat tentang kerjasama, ya, di dalamnya makna tentang kerjasama dijabarkan langsung oleh para ahli-ahli yang terjun langsung dalam ilmu kerjasama, ya, khususnya di sini ada Thompson dan Perry, ya, kemudian ada Muhammad Jafar Hafsah, menurut M Kusnadi. Menurut Zainuddin dan menurut Pak Muji yang terakhir, ya, di situ kita sudah mempelajari bersama bagaimana, pada intinya, kerjasama adalah aktivitas yang dilakukan oleh dua orang lebih, ya, dengan tujuan yang sama. Seseorang melakukan kerjasama karena memiliki tujuan yang sama, tidak mungkin seseorang melakukan kerjasama karena tujuannya berbeda, tidak mungkin, ya. Jadi, seseorang yang melakukan kerjasama, hubungan kerjasama, karena memiliki tujuan yang sama. Dan ingin mendapatkan yang namanya keuntungan bersama itu tujuan mereka kerjasama. Kemudian yang kedua seseorang ingin melakukan kerjasama karena supaya pekerjaan yang dilakukan bisa cepat selesai ya lebih efisien waktunya tidak terbuang sia-sia dan pekerjaan pun akan terasa ringan karena dapat dikerjakan oleh dua orang lebih ya secara bersamaan. Jadi seperti itu ya oke. Dan beberapa minggu yang lalu, Mister juga sudah titipkan uh, tugas buat kalian ya, untuk kalian bisa kerjakan ya. Di uji kompetensi pertama ya, uji kompetensi satu di halaman 37 sampai 38 bagian A dan B ya. Pada siang hari ini kita akan bahas di bagian A nya ya. Nanti di bagian B kalian bisa kirim di Moodle ya, karena di bagian B itu adalah hasil tulis kalian, hasil pekerjaan kalian ya sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi Mister harus baca satu-satu supaya Mister bisa pahami apa yang sudah kalian kerjakan. Sekali lagi kalian bisa buka LKS kalian di halaman 37 uji kompetensi pertama. Kita akan bahas bagian A-nya ya anak-anak. Oke, silakan anak-anak bisa mempersiapkan LKS kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, kita akan bahas bersama. Sekali lagi, ya, sama yang Mister sampaikan di semester 1, bahwa kejujuran itu adalah yang paling penting ya dasar yang paling penting ya Mister tidak lihat nilaimu berapa ya itu adalah proses kita belajar bersama tapi Mister akan tekankan karaktermu ya jadi seberapa pun nilainya itulah kemampuan kalian jangan belajar menipu diri sendiri kita harus menghargai kemampuan kita masing-masing ya anak-anak oke. Jika sudah, kalian buka LKS kalian di uji kompetensi pertama, halaman 37. Kita akan bahas bersama-sama. Dan bagi anak-anak yang mister panggil namanya, kalian bisa langsung uh, jawab apa yang sudah kalian kerjakan. ya Oke, baik. 7B. Ya. Mister akan mulai dari anak putra yang pertama membaca dan menjawab apa yang sudah dikerjakan. Mister minta ada Elijah. Halo Elijah. Ya Mister. Oke, okay, Mister sudah dengar ya. Silakan Elijah bisa dijawab apa yang Elijah sudah kerjakan. Kerjasama diartikan sebagai segala aktivitas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Pernyataan tersebut menunjukkan arti kerjasama berdasarkan ilmu Mister sosiologi. Oke, okay, baik. Terima kasih Elijah. Tetapi kurang tepat ya di sana. Bagi anak-anak yang lainnya, kalian bisa perhatikan untuk soal nomor satu. Ya. Di sana ada dua jawaban ternyata. Kalian bisa perhatikan penjelasan di LKS kalian di halaman 31. Ya, di sana, ya sesuai dengan uh, soal yang diminta, ya kerjasama diartikan sebagai segala aktivitas yang bertujuan mendapatkan keuntungan bersama. Tuh, aktivitas yang mendapatkan keuntungan bersama penjelasan di halaman 31 bagian A disampaikan bahwa berdasarkan ilmu ekonomi, kerjasama diartikan sebagai hubungan antar individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, dan pembelian. ya Demi mendapatkan, kalian bisa garis bawah di sana, mendapatkan keuntungan bersama. Itu berdasarkan ilmu ekonomi. Kemudian berdasarkan ilmu ekologi, Ya kerjasama diartikan sebagai kegiatan saling menguntungkan. Nah, jadi pernyataan bagian A dan C sama-sama ingin mendapatkan keuntungan bersama. Ya, ingin mendapatkan keuntungan antarorganisme dalam cangkupan wilayah tertentu. Jadi jawaban nomor satu, jika anak-anak ada yang menjawab B benar dan ada yang menjawab C juga benar. Jadi ada dua ya untuk nomor satu jawabannya. Oke, terima kasih Elija sudah berani menjawab ya apa yang sudah Elija kerjakan. Kemudian selanjutnya Mister beralih lagi ke anak putri ya. Mister minta ada Andrea Caroline. Ya, Mister. Silahkan Andrea Karolin bisa dijawab soal nomor dua. Dibaca semuanya. Oh, langsung dari unsur-unsur tersebut ya unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari pengertian kerjasama yang dikemukakan oleh C. M. Kusnadi. Iya, luar biasa. Terima kasih, Andrea Karolin. Ya, jawabanmu benar sekali. Ya, pernyataan unsur-unsur di atas kalian bisa perhatikan adanya aktivitas bersama dilakukan secara terpadu mencapai tujuan tertentu adalah unsur kerjasama yang disampaikan oleh M. Kusnadi ya sesuai di halaman 32 LKS kalian bagaimana M. Kusnadi menyatakan bahwa kerjasama adalah dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu terima kasih Andrea Karolin ya jawaban nomor dua adalah C. M. Kusnadi. Kemudian nomor tiga, Mr. minta kepada anak laki-laki lagi ya, Givat Aron. Halo, Givat Aron. Aron, halo. Oke, baik. Oke, Misar beralih lagi ke. Mark. Halo Mark. Mark. Halo. Mister lihat kamu loh. Mark bisa dengar suara mister? Ya bisa. Oke, okay. silakan Mark. Bisa dijawab soal nomor 3, Mark. Hmm. Dibaca dulu. Dibaca dulu supaya memahami apa yang diminta. Mark, silahkan. Bagaimana, Mark? Halo, Mark. Coba tidak perlu takut salah ya. Mister tidak akan marah kalau jawab salah. Coba apa yang Mark jawab silahkan sampaikan. Silahkan Mark. Ya tunggu sebentar Mister. Oke okay, oke okay, baik Mister tunggu ya. Ini kan halaman berapa? Halaman 37 ya. Mister minta dari tadi buka LKS ke halaman 37. Oh, kok oh, nggak ada? Halaman 37 LKS semester 2. jadi ini saya buka LKS kok. Nggak ada. Mark buka LKS halaman berapa? 37. Ya. Soal nomor 4 coba dibaca itu. Soal nomor 4 seperti apa? Eh, soal nomor 3, soal nomor 3, mohon maaf. Soal ya, nomor saya, 3. Saya saya halaman 37 juga ada soal. Ya, coba. Itu ya, ada. Soal. Enggak ada soal di halaman 37? Ya. Coba bisa ditampilkan di kamera seperti apa halaman 37-nya? Hmm. Murat ini, oh, 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 Mark, halo. Oke, okay, baik. Ternyata Mark sudah uh, hilang koneksi dengan kita. Oke, okay, kita lewati Mark dulu. Mister Minta. Kepada setelah Mark, ada siapa lagi ya? Ini ada Noah. Halo, Noah! Bisa dengar suara mister Noah? Halo, Noah! Halo! Oke, ini alasan uh, lagi di mobil, ya. Oke, Mister, minta ada Yesaya. Apakah ada Yesaya di sini? Yesaya, halo. Tidak ada juga di sini, ya. Oke, Mister, beralih lagi ke Elijah. Silakan, Elijah, dijawab soal nomor tiga, Elijah. Negara Indonesia berhak membentuk pemerintahan sendiri pasca kemerdekaan. Untuk mewujudkan pemerintahan, pemerintah harus menetapkan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat masyarakat. Ya, terima kasih alinea keempat ya, sesuai dengan penjelasan di LKS kalian di halaman 32 ya. Negara Indonesia selain mempunyai cita-cita nasional juga mempunyai tujuan negara. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkandung tujuan negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi seperti itu. Ya oke, terima kasih Elija untuk nomor tiga jawabannya adalah D. Ya, alinea keempat. Kemudian, nomor empat, Mister Minta, ada anak putri. Ya, Mister Minta, ada Bianca Angelica. Halo Bianca, silahkan bisa disampaikan ya, meskipun tidak bisa menyalakan kamera. Tidak perlu ya, wacana tersebut langsung. Oke, terima kasih buat Bianca Angelika. Jawaban luar biasa ya. Bahwa di atas, sesuai cerita di atas bagaimana Pak Yanto tidak berpaling atau tidak pergi meninggalkan perusahaan di mana beliau bekerja. Meskipun dalam cerita disampaikan perusahaan tersebut hampir bangkrut. Ya, hampir selesai, tamat. Tetapi Pak Yanto tetap setia, tetap memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan di mana Pak Ianto bekerja. Jadi jawaban yang tepat yang sudah disampaikan Bianca, Angelica perusahaan dia itu memiliki kesetiaan terhadap perusahaan. B ya jawabannya nomor 4. Oke, terima kasih Bianca. Selanjutnya mister minta ada Noah. Halo Noah. Silakan Noah. Bagaimana koneksi bermasalah? Oke. Mister tadi nomor empat apa? Nomor empat tadi jawabannya adalah B ya kesetiaan terhadap perusahaan ya. Oke kita lewatin Noah ada koneksi yang bermasalah katanya. Oke selanjutnya Mister yang jawab ya nomor lima. Kalian bisa perhatikan pernyataan perhatikan unsur-unsur berikut pertama penghargaan kedua dua orang atau lebih, tiga aktivitas, empat tujuan pekerjaan, lima tujuan atau target, dan keenam jangka waktu tertentu. Unsur-unsur kerjasama ditunjukkan oleh angka D, tiga, lima, E, eh, tiga, E, eh, dua, tiga, lima, dan enam. Sekali lagi, jawaban nomor lima adalah D, dua, tiga, lima, dan enam, yaitu dua orang atau lebih adanya aktivitas, ada tujuan atau target dan ada jangka waktu tertentu. Itu adalah kerjasama ya. Tidak mungkin seorang melakukan kerjasama terus tanpa adanya batasan tertentu. Pastinya memiliki batasan tertentu. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih, anak-anak. Selanjutnya nomor 6. Mister beralih lagi ke anak putri ya. Mister minta ada Biancarona. Halo Biancarona. Lihatnya di sini tidak ada ya. Oke, okay, kita lewati Bian Karona, Mister Minta ada Fatli. Silakan. Nomor... Iya, benar nomor 6. Tujuan negara Indonesia yang pembukaan komunitas dan dari tahun 1905 akan mencapai lebih dari setiap warga negara bersama dalam berbagai konflik. Oke, terima kasih Fatli. Ya, yeah. tujuan negara yang disampaikan dalam alinea keempat. Cita-cita nasional Bangsa Indonesia akan terwujud apabila setiap warga negara bisa bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, jadi bukan hanya tugas pemerintah, bukannya tugas warga negara saja, tapi tugas kita. Ya, supaya tujuan yang mulia, tujuan yang luhur, cita-cita yang luhur itu bisa tercapai, kita harus mampu, kita harus bisa bekerja sama dalam berbagai unsur di dalam bidang kehidupan. Ya, jadi jawaban dari Fadli luar biasa yaitu D, ya. Nomor enam, oke. Okay, sebentar, Mister. Jawab uh, pertanyaan temanmu ini, ya? Oke, okay. selanjutnya nomor tujuh. Nomor tujuh, Mister minta ada setelah Fedly ada Fiona. Halo Fiona. Apakah ada Fiona di sini? Oke, kelihatannya tidak ada Fiona. Kemudian Mister beralih lagi ada Josefina. Halo Josefina. Iya Mister. Oke Josefina, silahkan dijawab soal nomor tujuh. Sebagai makhluk hutan Tuhan, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, manusia terkadang harus bekerja sama. Alasan manusia melakukan kerja sama yaitu B. Adanya motivasi moral untuk diterima dalam komunitas. Luar biasa. Terima kasih buat Josefina. Benar sekali ya. Seseorang melakukan hubungan kerja sama karena adanya motivasi moral. Supaya orang lain bisa mengetahui ini loh kapasitasku, ini loh kemampuanku, ini loh bakatku. Jadi seperti itu ya. Jadi adanya motivasi moral untuk dapat diterima dalam komunitas. Terima kasih jawaban dari uh, Josephina. Ya, nomor 7 adalah B. Selanjutnya setelah Josephina, Mister minta ada Catlan Olivia. Halo Catlan, Mister minta tolong dijawab soal nomor 8. Ya, Sir. Makna kegiatan pada gambar ialah B. Kerjasama merupakan cermin kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih, Catlan. Ya, tepat sekali gambar yang ada di nomor 8, yaitu kerjasama merupakan cermin, ya, gambaran kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Kalian bisa perhatikan, ya, inilah jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang majemuk. Kita bisa hidup bersatu, kita hidup kita bisa hidup bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerukunan yang harus kita hidupi bersama saat ini. Mister sampaikan kepada kalian ya, sebab kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Di tangan kalian ada masa lalu, ada masa depan, negara kita. Ya, kalian perlu pahami, Indonesia mampu memproklamirkan kemerdekaannya. Ya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 karena ada peran tokoh-tokoh pemuda nanti di kelas 8 kalian akan pahami bagaimana ada peran dari uh, organisasi Budi Utomo organisasi uh, kepemudaan yaitu uh, para Yong Java Yong Ambon Yong Sumatera mereka bersatu untuk mengikrarkan janji sumpah mereka. Ya, yang kita kenal adalah Sumpah Pemuda. Di sana bagaimana setiap para pemuda waktu itu bersama-sama duduk bersama untuk menyatakan janji mereka. Kita ingin bersatu. Hanya dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita mampu mengusir yang namanya Belanda, kita mampu yang mengusir yang namanya Jepang dan Inggris itu. Ya, jadi kalian ini aset negara Indonesia kalian ini. Jadi kalian harus belajar dengan baik ya, harus memahami nilai-nilai cermin dari kerukunan hidup masyarakat yaitu kerjasama. Nanti di kelas 8 disampaikan juga bahwa gotong royong yang kita pelajari ya nilai-nilai kerjasama adalah cerminan langsung dari dasar negara kita yaitu Pancasila itu sendiri ya. Jadi kalian perlu pahami itu dengan baik. Terima kasih buat Catlan ya jawaban nomor 8 adalah B. Selanjutnya nomor 9 Mister yang jawab ya. Nomor 9 kalian bisa perhatikan kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Itu kerjasama. Ya, pernyataan tersebut menunjukkan salah satu manfaat kerjasama yaitu efisiensi dan produktivitas. Ya, efisiensi bicara tentang kecepatan dan ketepatan cara usaha kita bekerja ya karena dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga pekerjaan yang bisa yang pekerjaan yang sulit pekerjaan yang rumit bisa cepat terselesaikan karena kita melibatkan banyak orang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan produktivitas nah ketika kita melakukan suatu hubungan pekerjaan kita mampu memproduksi memproduksi ya bicara tentang produktivitas adalah ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya alam itu atau sumber daya apapun yang kita kerjakan diatur dengan baik ya karena melibatkan banyak orang sehingga pekerjaan kita bisa cepat selesai pekerjaan bisa ringan dan mendapatkan keuntungan bersama itulah hakikat dari kerjasama itu sendiri ya jadi seperti itu anak-anak ya oke Selanjutnya. Mister yang jawab soal nomor 10 ya. Kalian bisa perhatikan. Arti penting uh, kerjasama dalam berbagai bidang, berbagai kehidupan di negara Indonesia, bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu D, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi arti penting dari kerjasama itu kita belajar ya belajar melihat orang lain, belajar mempelajari cara kerja orang lain. Ya dari sana kita belajar ya untuk memperkuat kita sebuah negara, sebuah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki keberagaman. Kita harus memiliki kesadaran ya dengan cara kita belajar bersama, duduk bersama, kita bisa mempelajari satu dengan yang lain untuk tercipta yang namanya kerukunan. Ya, bukan hanya kerukunan antar umat beragama, tapi kerukunan antar suku, atau budaya ya jadi banyak hal kita bisa dapatkan dari nilai-nilai kerjasama jadi seperti itu jawaban nomor 10 adalah D dan nomor 9 jawabannya ada dua A dan B ya jadi seperti itu silahkan anak-anak bisa hitung jumlah benar kalian oke ini nomor tujuh apa ya nomor tujuh tadi adalah B ya adanya motivasi moral untuk diterima dalam komunitas ya seperti itu 7B. Ya. Oke. Sudah? Mister nomor 9 apa, Mister? Nomor 9 tadi ada dua ya, jawabannya A dan B. Oke, sudah. Silahkan kalian bisa hitung sendiri berapa jumlah benar kalian ya. Sebentar Mister akan panggil satu-satu ya. Mister kira ini tidak sulit ya untuk menghitung hanya 10 soal saja. Oke okay, baik sudah kita mulai. Mister panggil dari Andrea Caroline. Um, saya betul semua Mister. Terima kasih Andrea 100 berarti ya. Selanjutnya ada Bianca Angelica. 8, benar, Mister. Terima kasih 80. Selanjutnya ada Bianca Rona. Tidak ada kelihatan Bianca Rona ini ya. Oke, kita lewati bian Biancarona. Selanjutnya, Mr. Beralih ke Elijah. Halo, Elijah. Oh, Mr. L, benar 8. Dia izin keluar karena baterai HP-nya habis. Oke, Elijah, benar 8. Terima kasih, Natania sudah membantu ya. Oke, Elijah, benar 8. 80 berarti. Selanjutnya ada Fatli. Halo, Fatli. Suaranya uh, menggema, bisa diulang? Benar semua, Oh benar semua. Oke, terima kasih Fadli. Oke, 100 berarti. Selanjutnya ada Fiona. Halo Fiona. Oke, tidak ada. Selanjutnya ada Gifford Aaron. Salah dua berarti 80 nemu. Tadi Mister panggil kamu kok tidak menjawab. Gifford Aaron kemana tadi? tadi Oke, okay, baik. Terima kasih, Ifar Aron. Selanjutnya ada Josefina. Saya benar 8, Mister. Oke, okay, terima kasih. 80 nilaimu. Selanjutnya ada Ketlan Olivia. Benar semua, Mister. Terima kasih, Catlan Luar biasa. 100 berarti. Selanjutnya ada Made Karisa. Salah dua, Mister. Salah dua. 80 puluh nilaimu ya terima kasih Bade Karisa selanjutnya ada oke okay, Mark ini belum masuk juga ya tadi kelihatannya lost kontak dengan kita Halo Mark oh ini ada Mark gimana kamu tadi kenapa kok keluar terus masuk lagi ternyata saya nggak punya buku ppkn oke okay, baik. baik 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 nanti kita bicarakan itu ya oke okay. Mark. Selanjutnya, Mister beralih lagi ke Natania. Saya benar sembilan. Benar sembilan. Oke, sembilan puluh ya nilaimu Natania. Selanjutnya ada Noah. Oke, masih di dalam perjalanan nih kelihatannya ini. Oke. Selanjutnya ada Putus Satwika bentar mister tadi tujuh b atau d mister oh nomor tujuh tadi jawabannya adalah b b oh, ya, ya semua, benar semua oke okay, terima kasih buat putus putusatvika seratus buatmu ya kemudian ada sean jeremy halo sean jeremy ya mister oke okay, sean jeremy coba uh, sudah dikoreksi tadi benarnya berapa sudah mister Benar, saya tujuh, Mister. Oke, tujuh puluh ya. Terima kasih, Sian Jeremy. Kemudian ada Shalomita. Benar, delapan, Mister. Oke, terima kasih. Delapan puluh Selanjutnya ada Stefani Victoria. Mister, tadi nomor sembilan itu boleh jawab A atau B, ya kan? Iya, ada dua. Oh, saya benar 9 benar 9. Oke, 90 nilaimu ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Tiffany Lim. Benar 8. Terima kasih 80 nilaimu. Selanjutnya ada Nah, ya yes, saya ini kelihatan baru masuk ini tadi. Oke. Kalau baru masuk nggak mungkin ikut mengoreksi dia. Ya, nanti misalkan tanya dia. Kemudian ada Yovani. Halo Yovani. Yovani. Oke, okay, baik. Oke, okay. terima kasih, Yovani. 80 puluh nilaimu, ya, Yovani bisa sampaikan, ya, apakah ada kendala speakernya, Yovani? Oke, okay, kamera pun juga ikut bermasalah. Oke, okay, baik, terima kasih, Yovani. Oke, okay, terima kasih, anak-anak. Ya, buat uh, proses pembelajaran luar biasa ya. Ya kalian sudah uh, memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang uh, kalian sampaikan barusan. Ya nilainya begitu luar biasa baik ya. Jadi Mister percaya proses pembelajaran yang Mister sampaikan berkaitan dengan hakikat kerjasama kalian bisa pahami dengan baik ya. Tolong kalian ingat itu karena nanti di ujian uh, penilaian akhir semester 2. Ya. Nanti, soal-soal seperti ini akan keluar. Jadi, tolong kalian pelajari dengan baik, ya, anak-anak. Oke, tanpa berlama-lama, mumpung kita masih ada waktu, Mister akan lanjut sampaikan tentang proses pembelajaran di bagian B. Kalau beberapa minggu yang lalu, Mister baru sampaikan secara singkat, ya, tentang bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Saat ini, kita akan pelajari itu semua sampai selesai ya tentang kerjasama antarumat umat beragama. Jadi silahkan kalian bisa buka LKS kalian di halaman 39. Dan satu lagi, selama Mister sampaikan ya, kalian bisa matikan sejenak kamera kalian ya. Dan Mister minta kalian tolong garis bawahi hal-hal yang penting di dalamnya. Di sana akan membantu kalian nanti dalam belajar ya jadi hal yang penting apa yang Mister sampaikan apa yang Mister tampilkan di PowerPoint tolong digarisbawahi di LKS kalian masing-masing oke jadi itu yang Mister minta baik kita akan lanjut materi kita ya kalian bisa perhatikan ya kalau minggu yang lalu Mister sudah sampaikan tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, ya anak-anak, bahwa di sana kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Adapun sikap suka kerjasama adalah tindakan atau sikap mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Seperti itu, dan kalian bisa perhatikan, ya. Nanti kita akan bahas di sini satu persatu tentang bentuk-bentuk kerjasama tersebut meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta agama. Ya, bagaimana perujuan kerjasama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan kerjasama serta agama dalam negara kita akan bahas saat ini. Ya, yang pertama kita akan lanjut. Ya, yang pertama ini ya tentang kerjasama dalam bidang sosial politik. Kalian bisa garis bawahi di sana dijelaskan di sana, coba ingat kembali anak-anak ya untuk sila keempat dari Pancasila. Sebagai dasar negara kita disampaikan bahwa sila keempat Pancasila berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila keempat dari Pancasila ini merupakan landasan atau dasar kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia. Sudah jelas ya. Inilah dasar kita untuk kita bisa melakukan kerjasama, ya. Kita tidak, Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Tapi, lebih dominan adalah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup seorang diri, kita butuh interaksi dengan orang lain seperti itu, ya. Kemudian, disampaikan di sana, di dalam sila keempat Pancasila, ya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan menerapkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh, bangsa Indonesia akan menerapkan, akan mempraktikkan, melaksanakan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila tersebut mengandung unsur kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan seperti gambar di sebelah kanan kalian di layar monitor kalian ya seperti gambar kepala banteng ya di sana dijelaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng ya selanjutnya selain itu kalian bisa garis bawahi ya hakikat kata hakikat dalam sila keempat ya Kata hikmat dalam sila keempat berarti susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sebagaimana dikehendaki di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang dikehendaki kita selaku masyarakat, selaku bangsa Indonesia ya hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, permusyawaratan dan keadilan itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, itu penjelasan berkaitan kerjasama dalam bidang sosial politik. Kemudian kita masuk di bagian yang kedua, yang masih di halaman 39, tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Disampaikan di sana, tolong digarisbawahi lagi. ya. Kerjasama timbul apabila individu atau kelompok memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Itu apa yang Mister sampaikan tadi pada saat kita membahas pekerjaan kalian. Ya, Seseorang melakukan kerjasama karena milik, memiliki tujuan yang sama. Kalau tidak memiliki tujuan yang sama, ngapain kerjasama? Untuk apa kerjasama? Jelas-jelas tujuannya berbeda. Itu. Ya, seseorang yang melakukan kerjasama karena tujuannya sama. Ya, kerjasama juga dapat diartikan ya dapat terjadi dalam bidang ekonomi misalnya kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup ya saling bekerja sama tidak hanya melibatkan satu orang saja di dalam rumah di dalam bidang ekonomi di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan. Tidak hanya orang-orang itu saja, kelompok-kelompok itu saja yang bekerja. Kita semua punya tugas, tanggung jawab yang sama. Kemudian, kerjasama dalam kehidupan ekonomi diatur dalam pasal 23A dan 33 ayat pertama. ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 23A berbunyi, pajak, dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kalian pahami dan tolong digaris bawah itu. Ya bahwa pajak yang dibayarkan oleh kedua orang tua kalian ya dan pungutan lain yang bersifat memaksa ya untuk keperluan negara tujuannya untuk negara loh bukan untuk oknum ya tapi untuk negara diatur dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur ya untuk setiap warga negara harus patuh dan taat terhadap aturan tersebut di dalam undang-undang dasar ya Negara Republik Indonesia pada pasal 23A dan 33 ayat yang pertama. Ini dasar hukum ya bagi uh, aparatur negara ketika mensosialisasikan atau uh, meminta menegur, mengingatkan kepada warga masyarakat untuk taat untuk bisa membayar pajaknya. Itu untuk negara ya, dan negara berikan untuk kita selaku warga negaranya. Seperti itu. Dijelaskan di sana anak-anak. Kalian bisa perhatikan ya. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Ingat uang yang dibayarkan kedua orang tua kalian, ya, pajak, pajak kendaraan, ya, baik roda dua ataupun roda empat, pajak bumi tanah dan bangunan, kemudian ada pajak uh, makanan, ya, ketika kalian makan di suatu restoran ada pajaknya, benar ya, kemudian kalian beli pakaian ada pajaknya, belanja di mall ada pajaknya, nah itu uang-uang yang Pajak-pajak uh, yang tertulis, yang kita sudah setorkan secara langsung maupun tidak langsung, ya, itu digunakan untuk pembangunan nasional. Ya, kalau bicara pembangunan nasional, berarti untuk Indonesia, ya, untuk negara Indonesia, untuk membiayai. Contohnya, ya, pajak yang kita bayar, kita bayarkan untuk membiayai uh, jalanan umum. Kalian pastinya sering bepergian, ya, dengan kedua orang tua kalian kalian bisa menikmati duduk di mobil di dalam mobil dengan menikmati suasana yang dingin, nyaman, tenang, enak apalagi melintasi jalanan yang tidak banyak lubangnya. Nah, itu pajak-pajak yang dibayarkan itu untuk merawat jalan. Nah, jadi jalan-jalan yang setiap hari dilintasi berbagai macam kendaraan, baik kendaraan yang kecil sampai kendaraan yang paling besar melintasi jalan tersebut ada yang harus merawat ya ada kementerian-kementerian PUPR ya, kementerian Pekerjaan Umum ya yang merawat fasilitas negara, jalanan, jembatan, lampu jalan itu. Jadi pajak-pajak yang kita bayarkan untuk membiayai itu jalanan itu supaya kalian bepergian bisa enak, tenang, nyaman, tidak harus lompat-lompat duduk di dalam mobil karena jalannya rusak. Itu karena kita membayar pajak ya untuk merawat, untuk membiayai jalanan itu. Kemudian ketika kalian bepergian pada malam hari, ya kalian tidak perlu lagi sulit-sulit melihat jalan yang gelap. Saat ini setiap jalanan sudah dipasang lampu jalan. Nah itu lampu-lampu jalan yang dibangun oleh pemerintah, oleh negara. Tujuannya untuk memudahkan kita, untuk membantu kita ketika kita melewati jalan tersebut pada waktu malam hari. Sehingga kita tidak perlu merasa ketakutan. ya Karena jalannya gelap, Nah uang-uang pajak yang kita bayarkan itu untuk membiayai itu selain jalanan membiayai lampu-lampu di pinggir jalan itu perawatannya tidak murah mahal karena ada petugas-petugas yang merawat itu semua ya yang dibayar oleh negara untuk merawat fasilitas jadi tugas kalian ketika kalian sudah memahami tentang kerjasama ini ya dalam bidang uh, ekonomi, Ya berkaitan dengan contoh-contoh yang bisa sampaikan, seperti uh, warga negara yang wajib yang taat terhadap uh, pajak terhadap negara yang bisa membayar pajaknya terhadap negara itu gambaran contohnya seperti itu untuk membiayai jalan membiayai lampu lampu jalan yang ada di pinggir jalan itu sehingga uh, perjalanan kita menuju daerah atau tujuan tertentu bisa sangat aman ya karena fasilitas dari negara dari pemerintah terawat dengan baik. Jadi ketika kalian menyadari ini, tugas kalian harus merawat, harus menjaga dengan cara seperti apa? Tidak perlu kalian membangun jalan ya, tapi kalian bisa menghargai ya, tidak mencoret-coret petunjuk rambu-rambu lalu lintas kemudian tidak seenaknya sendiri ketika menggunakan fasilitas umum. Ingat itu uang-uang pajak yang kita bayarkan untuk merawat fasilitas-fasilitas umum. Seperti ketika kita naik kendaraan bus umum ya, jangan kita rusak kendaraan tersebut atau kita menunggu bus umum itu di halte terus kita coret-coret haltenya atau kita robohkan. Jangan, yaitu tindakan-tindakan yang kurang bijak sebagai warga negara. Ya, ketika kalian mempelajari ilmu tentang bidang ekonomi, ekonomi dalam kerjasama di pelajaran keluarga negaraan ini, kalian diingatkan untuk belajar menghargai. Karena di dalamnya ada nilai-nilai moral, nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat untuk terwujudnya keadilan. Ingat, proses pembelajaran semester 1, kelas 7 diingatkan kembali dalam kerjasama ini. ya Jadi tugas kalian harus mampu bijaksana, harus bisa menghargai setiap fasilitas-fasilitas yang negara sudah berikan untuk kita, selaku warga negara, untuk kita bisa nikmati. Ya, secara bersamaan, tidak harus kita bangun jalan sendiri. Ya, negara sudah bangun, tugas kita merawat, tugas kita bayar pajak tepat waktu. Seperti itu, ya, setiap. Wajib pajak dijelaskan di sana, ya. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional, ya, melalui pajak yang dibayarkan. Ingat, ini yang disampaikan, ya, kepada kita semua, ya. Setiap wajib pajak secara bergotong royong, kita ini bergotong royong ketika kalian kedua orang tua kalian membayar pajak, bergotong royong membiayai pembangunan nasional tujuan-tujuan nasional kita, cita-cita nasional kita akan terwujud ketika setiap warga negara bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Itu yang disampaikan. Ya, itu poinnya. Kita diajak bekerja sama karena bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas rakyat Indonesia, ini tugas kita bersama. Ya, tanpa adanya kerja sama, tanpa adanya campur tangan kedua belah pihak, cita-cita luhur, cita-cita yang mulia Ya, tujuan nasional bangsa kita tidak akan pernah terwujud jadi dibutuhkan kerjasama ya oleh semua kalangan oleh semua pihak seperti itu kemudian kita berlanjut asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi ya oleh dari dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi seperti gambar di bawah di halaman 39. 2.6. Di sana dijelaskan koperasi merupakan kegiatan usaha yang memiliki prinsip kerjasama. Ya, oleh kita, dari kita, dan untuk kita itu. Ya, jadi itu penjelasan tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita beralih lagi anak-anak. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di halaman 41. LKS kalian, tolong kalian garis bawahi di sana. Ya. Dijelaskan di sana ya sebelum mister sampaikan. Saat ini uh, mungkin ada pertanyaan ya. Kalau dulu mister sampaikan banyak ada pertanyaan. Ya. Dari kakak kelas kamu. Ya. Kenapa Indonesia ini tidak ada wajib militer, Mister? Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang muncul di antara kalian. Kenapa ya? Kok Indonesia tidak menerapkan wajib militer seperti negara lain? Nah, di sini penjelasannya menurut informasi yang mister simak di televisi ya, penjelasan dari staf Kementerian Pertahanan bahwa tentara nasional Indonesia kita ini sudah banyak sudah memenuhi kapasitas untuk menjaga untuk mempertahankan sebuah negara yaitu Indonesia. Jadi tidak perlu lagi adanya cadangan-cadangan tentara-tentara yang diambil dari rakyat. Ya, itu tidak perlu lagi, karena kemampuan tentara kita sudah di atas rata-rata. Semua kalian, kalau perhatikan informasi di televisi ataupun YouTube, kalian bisa bangga. Ya, bagaimana Indonesia ini memiliki kekuatan militer yang sangat disegani, ya, ditakuti oleh negara-negara lain karena kemampuannya di atas rata-rata di atas rata-rata prajurit tentara-tentara lain yang ada di dunia ya meskipun pada kenyataannya dari eh, apa kekuatan alutsista alat eh, kendaraan militer alat perangnya ya masih ketinggalan oleh negara lain tetapi kemampuan fisik ya dari tentara kita wuih unggul ya, kuat Tahan banting, siap diterjunkan di segala medan, sesulit apapun tentara-tentara nasional kita ya bisa melampauinya, bisa melewati itu semua. Itu jadi kita patut berbangga. Itu sebabnya mengapa Indonesia tidak menerapkan wajib militer ya karena memang tentara-tentara kita sudah mampuni semuanya, ya kemampuannya baik ya. Dijelaskan di sana ya anak-anak ya pertahanan dan keamanan negara ya bukan hanya tugas tentara bukan hanya tugas polisi ya tetapi tugas kita bersama juga untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negara dijelaskan di sana bahwa kerjasama tidak hanya dalam bidang kehidupan sosial politik dan ekonomi tetapi juga dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara bayangkan kalau tidak ada bapak-bapak tentara seperti gambar di uh, sebelah kiri, jika tidak ada bapak-bapak kepolisian dari uh, yang ada di sebelah kanan kalian, bagaimana keadaan bangsa kita? Pastinya akan mudah terserang, akan mudah istilahnya dijajah oleh negara lain. Ya. Jadi kalian sadar dari sini dalam pelajaran ini kita disadarkan, kita di minta untuk memiliki pemikiran yang terbuka. Bagaimana peran dan tanggung jawab dari bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisian, ya, sangat berat untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional negara Republik Indonesia. Ya. Dijelaskan di sana, di dalam pasal 27 ayatnya yang ketiga Undang-Undang Dasar, negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Garis bawah itu. ya Dalam pasal 27 ayat ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jelas, ya. Dari situ sudah jelas, tidak perlu adanya wajib militer, ya. Karena setiap warga negara, ketika negara Indonesia dalam keadaan terancam, kita punya peran, kita punya tanggung jawab yang sama, ya, yaitu menjaga kedaulatan, menjaga ketentraman keamanan negara kita, ya. Tidak perlu kita jadi tentara, kita juga sudah bisa kok menjaga. Ya, ketika Indonesia dalam keadaan terancam. Nah, seperti itu. Ya, contohnya. Jadi kita diminta untuk memiliki kesadaran. Kita diminta untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ya, untuk kita bisa menjaga, menghargai bagaimana peran-peran dari Bapak tentara, Bapak polisi begitu berat tugas dan tanggung jawab mereka ya untuk menjaga benteng-benteng terdepan, garis terdepan Republik Indonesia, kemudian menjaga di wilayah dalam Republik Indonesia. Ya, itu ketika dalam keadaan terancam, ya, kita ikut berperang dengan senjata apapun yang kita miliki, ya, seperti itu gambarannya, ya. Undang-undang dasar sudah menyebutkan seperti itu warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ketika Indonesia dalam keadaan terancam. Kalau Indonesia tenang, aman, nggak perlu kita perang, nggak perlu kita angkat senjata. Indonesia tenang kok, aman, damai. Jadi seperti itu. Ya dijelaskan di sana selanjutnya bahwa kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Perhatikan kerjasama kita selaku warga negara untuk mewujudkan yang namanya pertahanan keamanan negara merupakan contoh ya sikap kita untuk bisa membela negara kita, sikap kita untuk bisa membela bangsa kita, tanah air kita yaitu Indonesia. Ya. Seperti itu. Ya, Mister berikan gambaran ya, gambaran nyata pengalaman Mister ya. Ya, ketika Mister kuliah dulu di dalam uh, kampus Mister di mana Mister kuliah waktu itu, ya ada sebuah kegiatan ya. Uh, seperti wajib militer, tetapi namanya resimen mahasiswa. Nah, di sana bagi siswa-siswi mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata, ya, yang siap untuk membagi waktu antara kuliah, apalagi kalau ada yang bekerja, ya, antara kuliah kerja, kemudian bisa membagi waktu kehidupan pribadinya, ya, silakan dibuka secara gratis kemudian masuk dan mengikuti setiap tes yang ada. Nah, dalam tes-tes tersebut akan tersaring mana mahasiswa-mahasiswi yang siap memiliki mental yang tahan uji, mental yang tahan banting, mental yang eh, pokoknya tidak mudah menyerah, ya, gigih semangat. Ya, itu. Jadi di sana direkrut kita dipersiapkan untuk menjadi resimen-resimen mahasiswa yang bisa menjaga khususnya menjaga keamanan kampus di mana kita mengenyam pendidikan ya di sana Mister bagi pengalaman Mister cerita Mister di mana ketika Mister tertarik Mister ikut dan mengikuti setiap tes yang ada ya akhirnya terpilihlah mahasiswa mahasiswi yang memang memiliki kemampuan memiliki ketahanan fisik di atas rata-rata akhirnya pengalaman ini begitu luar biasa ya sehingga Mister ceritakan ya supaya kalian ada gambaran. Sehingga waktu itu dikirimlah Mister dengan beberapa teman Mister dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi dari resimen uh, kampus Udayana, kampus uh, mana lagi ya? Waktu itu ada kampus Mahendra Data, ya. Dikirimlah Mister pergi ke Singaraja di sana Mister mendapatkan pendidikan selama 10 hari di uh, Batalion 900 Rider. Nah, kalau kalian pernah dengar di daerah Tuban, sebelum bandara kalian pernah lihat di sebelah kanan nah di situ adalah unit di sana adalah satu pasukan satu batalion yang para prajurit yang memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata ya jadi prajurit-prajurit yang memang dipersiapkan untuk siap berperang untuk menghadapi perang ya ketika dalam kondisi mendadak siap ditugaskan dimanapun berada nah di sana Mister mendapatkan pendidikan selama 10 hari Ya jangan kira pendidikannya hanya seperti orang mau berperang di medan perang aja ya tidak ya tapi ada pendidikan juga di sana ketika malam hari kita mendapatkan pembelajaran tertulis sejarah-sejarah ditanamkanlah kita semangat nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ya, selaku mahasiswa-mahasiswi untuk bisa menjaga untuk bisa mempertahankan kedaulatan bangsa tidak perlu ikut berperang ya tapi kita dengan cara kita mencintai dengan cara kita menghargai bangsa dan negara kita kita juga sudah ikut andil ikut punya peran penting untuk menjaga keamanan negara kita nah singkat cerita dalam 10 hari di sana Mister bukan hanya mendapatkan teori saja setiap malam, tetapi ada pembelajaran ketika pagi sampai sore Uh, pembelajaran yang namanya baris berbaris seperti orang pramuka itu, tetapi yang melatih uh, tentara langsung. Kemudian di hari berikutnya ada pendidikan, ada pelatihan bongkar pasang senjata. Nah waktu itu Mister dapat kesempatan untuk uh, bongkar pasang senjata R9 ya senjata uh, laras panjang, tetapi uh, ujung senjatanya itu pendek ya. Pokoknya senjata yang siap untuk memberi lawan lah pokoknya senjata tempur seperti itu nah dapat kesempatan bongkar pasang kemudian dapat kesempatan untuk latihan menembak nah hal-hal seperti itu Mister rasakan ada rasa kebanggaan ya meskipun sulit meskipun lelah ya jangan kira enak ya capek ya karena kita harus membagi waktu antara belajar berorganisasi kemudian membagi waktu hal-hal pribadi kita nah itu Nah, di situ, tapi ada kebanggaan, ada cerita yang bisa-bisa bagikan kepada kalian generasi muda. Ya, hal-hal tersebut tidak semua teman-teman um, mister miliki, tidak semua teman-teman mister dapatkan. Ya, nah, dari situ ada kebanggaan, ada rasa semakin cinta, semakin banggalah mister terhadap Indonesia, karena kita ditanamkan untuk mencintai, untuk bisa menghargai para pahlawan untuk bisa menghargai, mencintai tentara, polisi yang punya tugas begitu luar biasa untuk menjaga ketentraman, kedaulatan bangsa Indonesia. Seperti itu anak-anak. Ya, pengalaman yang bisa sampaikan berkaitan dengan nilai kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, seperti itu. Ya, jadi Mister berharap nantinya anak-anak Tunas Daud, anak-anak kelas 7B ya bisa lebih dari Mister ya Kalian bisa gapai cita-cita kalian lebih tinggi lagi, ya. Dengan cara apa? Belajar dengan tekun, mempersiapkan diri kalian saat ini dengan baik, ya. Jangan malas-malas, jangan suka menunda-nunda, tugas pekerjaan, persiapkan diri kita, latih. Pokoknya, latih diri kita, ya. Jangan dibiasakan malas, ya. Dipaksa diri kita, ya. Jangan suka malas, ya. Seperti itu, ya, anak-anak. Jadi, segala cita-cita impian kalian, ya, akan terwujud. Ya tentunya akan membuat bangga kedua orang tua kalian. Kemudian Bapak Ibu Guru kalian ketika mendapati ada lulusan anak tunas dulu, ada yang jadi Menteri Pertahanan, ada yang jadi Presiden, ada yang jadi Gubernur, ada yang jadi Panglima, ada yang jadi Kapolri. Wih, kan bangga kita selaku guru-guru. Ya Ternyata nilai-nilai setiap ilmu pengetahuan yang disampaikan bisa diterima, bisa dipahami, bahkan bisa diamalkan dalam kehidupan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, ini karena waktu yang memisahkan kita, kita harus akhiri ya. Mister tidak mau mengambil waktu kalian, ini sudah tepat pukul 12 lewat 39, kita harus akhiri. Silahkan anak-anak kelas 7B, kalian bisa nyalakan kembali kamera kalian ya. Kita harus akhiri proses pembelajaran kita ya. Masih banyak lagi, tetapi waktu yang memisahkan kita. Oke, silahkan. Yang belum menyalakan, bisa segera nyalakan kameranya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Mister minta satu anak untuk pimpin kita berdoa. Mister minta tolong ada Catlan. Silahkan Catlan pimpin kita doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di siang hari ini. Silahkan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas uh, materi yang bisa kita kasih. berterima kasih bahwa sebetulnya kami di masa depan. Terima dan kami kate kami supaya bisa beraktivitas dengan baik kelas 4 dengan 9. Amin. Terima kasih Katlan, terima kasih anak-anak kelas 7B, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.